Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hain. Jadi di video kali ini aku bakal mereview skin baru Super Sus cuy, yang Power Ranger. Dimana untuk cara dapetinnya itu harus mengumpulkan yang namanya blueprint cuy. Kalau kalian lihat pasti tahulah mirip apa, aku no comment cuy. Akan ada 5 skin kalau nggak salah, karena aku lihat di video terbaru Super Sus cuy yang bakal kita review nanti. Ada 5 atau 4 karena ada 2 skin yang warnanya mirip ya cuy. Biar nggak salah paham, langsung aja kita review untuk videonya cuy. Oke, ini dia cuy video yang bakal aku review cuy. Kalau kalian pengen nonton fullnya langsung aja ke YouTube Super Sus. Nah, di sini dengan judul Super Sus Ranger New Outfit kita 7780 coy. Di sini ada skinnya, terus ada cara gacanya juga cuy. Kalau kalian lihat cara gacanya pasti tahulah ini. Aku ini nggak ada suaranya ya cuy. Kalau pengen yang ada suaranya langsung aja ke YouTube Super Sus. Soalnya aku takut copyright. Ini dia. Ini nah. Ntar cuy. Oke. Di sini kalian disuruh mengumpulkan yang namanya blueprint cuy. Ini lihat yang di pojok. Ada yang namanya blueprint. Kan 10 draw Evo chip or blueprint guaranteed kayak gitu. Terus ada beberapa jenis skin. Yang pertama ada yang merah tadi, terus ada biru. Terus ini yang biru yang Ocean Ranger cuy. Ada nama-namanya sendiri ya. Terus ada yang pink. Seperti biasa, kalau dulu kita rebutan Ranger merah cuy, ada merah, biru, pink, sama emas. Ih, ada kuning emas kayak gitu. Nah, ini yang pink, Ranger pink. Ini keren sih. Terus ada hijau sama kuning cuy. Druid sama Ranger. Ranger Druid sama Ranger Earth. Nih lihat cuy. Oke, ini dia untuk cara gacanya. Kalian pernah lihat kan yang cara gacha kayak gini cuy. Dimana kalian harus mengumpulkan yang namanya blueprint cuy. Blueprint sama yang ini. Terus bisa ditukarkan dengan flag yang langsung bisa ditukarkan dengan skin yang kita mau. Aku pernah lihat yang jenis kayak gacha kayak gini di game apa lah. Aku lupa cuy. Yang kayaknya gamenya pernah aku mainin. Nah, yang kayak gini cuy. Intinya kita di sini disuruh mengumpulkan di dalam gacanya ya, cuy. Pertama, kita gacha dulu. Nah, sehabis gacha di dalam gacanya kita mengumpulin yang namanya blueprint, cuy. Blueprint dan yang satu lagi itu namanya apa? Di sini nggak dikasih tahu namanya apa. Yang penting kan udah jelas yang blueprintnya, cuy. Nanti langsung bisa ditukarkan dan jadilah skin itu punya kita. Coba kalian komen di bawah cuy, skemanya mirip apa, dan mungkin rata-rata pada tahu. Intinya aja kayak gitu cuy. Lihat 10 draw Evo chip or blueprint guaranteed. Oh, ini namanya Evo chip. Oh, sekarang aku tahu cuy. Berarti bentar. Nah, yang ada gambar Power Ranger-nya itu namanya blueprint. Terus yang gambar roket itu namanya Evo chip. Oh. Keren banget skinnya coy. Ini termasuk skin legend ya. Kalau aku disuruh milih, mau milih yang warna apa, aku bakal milih yang warna warna merah kayaknya pasaran. Maksudnya bukan pasaran coy, gimana bahasanya ya, warnanya familiar maksudnya kok. Nah, aku lebih suka milih yang warna hijau coy. Nah, warna hijau nih kelihatannya keren. Kalau aku disuruh milih, aku bakal milih warna hijau atau enggak warna biru. Soalnya mirip apa, warna birunya itu di kepalanya paling berbeda coy, paling keren. Kayak ada gimana gitu coy. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya cuy. Coba kalian komen pendapat kalian tentang skin terbaru Super Sus yang Power Ranger ini cuy. Kalian komen apapun, terserah. Komen sistem gacanya, komen skinnya, komen sesuka hati kalian cuy. Komen pendapat kalian tentang skin ini, apapun itu. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.